Apa kabar Planover? Ini kita akan review beberapa tanaman yang saat ini lagi booming ya. Ini adalah salah satu tanaman philodendron yang namanya Melanocrisum. Ini ada 2 batang ya teman-teman. Lumayan. Udah daunnya banyak, sekitar 16 daun teman-teman. Daunnya udah sekitar berapa senti ini? 15 cm dan 16 cm. Nah, ini juga lumayan teman-teman harganya. Kalau udah banyak lagi nih. Melanocrisum. Oke. Terus di sini juga ada lagi yang namanya Philodendron Paraiso Verde. Nah, ini aku punya yang masih 3 daun teman-teman. Baru 3 daun, cuman harganya udah lumayan sekarang. Oh, cantik ya. Paraiso Verde. Nah, terus ada lagi ini Gloriosum. Saya cuma punya satu, teman-teman. Ada 2 daun. Nah, ini tunas barunya ini. Ini lama banget ya, nggak keluar-keluar. Tuh, teman-teman. Lumayan udah gede. Sekitar 30 cm lah. 30 cm, teman-teman. Nah, di sini juga ada lagi nih. Nah. Ini namanya Monstera Tetrasperma Rapidophora. Ini saya punya 1 ada 5 daun, teman-teman. Lucu ya. Daunnya kecil, imut. Nah, di sebelahnya ini aku punya Flobe Variegata, Florida Beauty Variegata. Ada 3 daun, teman-teman. Ini lagi ngehit, teman-teman ya. Flobe Variegata. Jos harganya. Per daun bisa emas 2 gram sekarang. Ampun dah. Itu emang cantik sih. Terus ada lagi, nah, ini si imut nih teman-teman. Ini nggak kalah menarik sih ya, murah tapi lucu. Burlemak Variegata atau yang ada yang manggil juga Brekele. Tuh, daunnya imut. Ini masih kecil. Ini ada yang nggak gedean nih. Burlemak Variegata. Cantik teman-teman, gak kalah menarik kok. Kumpulin deh kalau punya. Rimbun bagus. Nah, aku juga ada ini. Ini namanya Philodendron Jos Buono. Tuh, masih kecil teman-teman. Baru 2 daun. Jos Buono. Ini gak kalah menarik juga teman-teman. Harganya juga sekarang tambah melambung. Jos Buono ya. Nah, terus ada lagi. Nah, ini Florida juga. Cuman yang biasa. Tuh, ada yang bilang merpati ya. Philodendron merpati. Ijo. Cuman bagus teman-teman, gak apa-apa. Nah. Tuh. Ini juga, ini masih kecil. Nah, ini masih kecil nih. Anakan ya. Cuman tunasnya ada banyak teman-teman. Ada antara 2 atau 3. Gak apa-apa lah, sabar ya. Nunggu gede. Siapa tahu ntar berubah menjadi variegata seperti ini. Amin. Nah, terus di sini juga ada lagi nih. Mojito ini. Gak apa-apa nih, bagus nih. Lucu. Mojito aku punya cuman ada berapa daun nih? Ada 4 daun. Lumayan. Nah, terus aku ada lagi. Ini namanya Plumani. Aku punya Plumani, daunnya masih kecil. Plumaninya
1, 2, 3, 4. Ini ada baru lahir lagi nih teman-teman. Menunggu kedatangannya. Lama. Plomanin ya. Terus aku juga ada nih. Ini namanya pilo kode katanya. Pilo dedon kode. 69686. Lucu ya. Oh. Pilo kode. Ukur satu doang teman-teman. Baru satu cengkal sekitar 20 sentian. Terus aku juga ada nih, pilo dedon gergaji. Tapi yang golden ya. Yang golden nih. Nah, lahir lagi baru tuh teman-teman. Lucu ya warnanya ya, golden golden gimana gitu. Nah, terus ada lagi nih. Nah, ini melanocrisium teman-teman. Ini baru nyacah semalam ya. Baru nyacah semalam. Tuh. Baru nyacah. Baru semalam. Nunggu nanti keluar akar baru-baru kita pindahkan ke pot dengan media. Nah, itu teman-teman. Beberapa philodendron dan tanaman-tanaman yang jadi hits ya. Nih. Oh. Oke, teman-teman sampai di sini dulu ya. Mungkin nunggu koleksi berikutnya, tahu apa ini, nunggu kantong tebel lagi. Oke, makasih teman-teman ya, semoga menjadi pelajaran dan pengetahuan tentang tanaman yang lagi hit saat ini. Assalamualaikum.